Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memulakan majlis pada maghrib ini, sama-sama kita mohon akan rahmat keberkatan daripada Allah SWT memayungi majlis kita ini dengan kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma afta' alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma ij'alna min as-su'ada'il maqbulin wa la taj'alna min al-ashqiya'il mardudin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mika'il fatiras samawati wal ardh 'alimul ghaibi wash shahadah anta tahkumu baina 'ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أما بعد. Pertamanya marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita kesihatan tubuh badan, dapat kita melaksanakan ibadah puasa dengan baiknya insya-Allah seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah dapat kita melaksanakan qiyam Ramadan pada malam ini insya-Allah dengan imanan wa ihtisaban. Moga-moga Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita yang terdahulu. Man qama man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Sambung lagi dalam hadis yang lain, man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh rasa keimanan dan juga mengharapkan ganjaran daripada Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, juga akan diampunkan dosanya itu yang terdahulu. Dan satu lagi peluang untuk kita, man qama lailatul qadar, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahawa antara tuntutan utama, objektif utama, matlamat utama difardukan puasa kita ini seperti mana Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana puasa itu difardukan ke atas umat-umat yang terdahulu. Mudah-mudahan dengan madrasah Ramadan yang kita jalani ini, la'allakum tattaqun, akan melahirkan kita ni insan-insan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dah 17-18 Ramadan ya. Mudah-mudahan ketakwaan itu telah muncul dalam diri kita. Hasil tarbiyah madrasah Ramadan, sekolah pendidikan Ramadan kepada kita dengan siamnya, dengan qiyamnya,
dengan sedekahnya, dengan Qurannya, dengan silaturahimnya, dengan majlis ilmunya, kita mendidik nafsu kita untuk teguh berdiri, melaksanakan perintah-perintah yang diperintahkan supaya puasa kita ini berkualiti. Dengan didikan-didikan Ramadan itu, mudah-mudahan kita keluar daripada madrasah Ramadan ini menjadi insan-insan yang bertakwa. Setiap Jumaat diingatkan oleh khatib kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan kamu menyerah diri mentaati segala perintah-perintah Allah. Begitulah antara saranan-saranan supaya kita bertakwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, kerana sebaik-baik bekal menuju Allah itu adalah at-taqwa. Itulah kerap diulang-diulang tentang kepentingan takwa itu di dalam diri kita ini sebagai seorang yang bernama seorang mukmin. Baik, antara lain perkara yang dituntut, yang nak dicapai daripada madrasah Ramadan ini, selain daripada nak melahirkan orang-orang yang bertakwa, ialah antara lain untuk kita mengambil kesempatan Ramadan yang ada di hadapan kita ini supaya kita keluar daripada Ramadan kita mendapat maghfirah, iaitu keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amat malang ada orang yang tak sempat menghidup udara Ramadan, tak sempat hidup di bulan Ramadan. Syaban dah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rajab dah dipanggil oleh Allah Taala, esok Ramadan hari ini pun tak sempat ada yang telah dipanggil oleh Allah SWT. Jadi kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita sehingga kini 18 Ramadan, marilah sama-sama kita berusaha bersungguh-sungguh dengan tawaran-tawaran yang diberikan oleh Allah SWT. Kita cuba meraih daripada keampunan Allah SWT. Sebab kita bimbang daripada puasa kita, daripada qiyam kita ini, yang dijanjikan sepatutnya puasa yang sebenar dapat menghapuskan dosa yang terdahulu, qiyam yang sebenar dapat menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu. Tapi ada amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah, rubba saimin laisa min siyamihi ilal juk. Ramai yang berpuasa, boleh jadi ramai yang berpuasa tak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan daripada al juk, dapat dahaga saja. Dapat lapar dan dahaga. Sedangkan disebut man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan sebenar-benar puasa akan diampunkan dosanya. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan rubba saimin. Boleh jadi ada orang yang berpuasa ini laisa min siyamihi ilal ju', cuma dapat lapar dan dahaga saja. Itu takut-takut tu menimpa diri kita. Bila kita berbuka puasa waktu-waktu yang sebegini, kita koreksi diri, kena ada khauf dan rajak. Khauf, kita takut-takut puasa kita ini termasuk dalam golongan yang dikatakan cuma dapat lapar dan dahaga sahaja. Rajak, cepat-cepatlah kita positifkan diri kita, moga-moga Allah dengan rahmatnya menerimalah puasa yang kita jalani ini yang dapat mengampunkan dosa-dosa kita yang terdahulu, insyaAllah. Begitu juga dalam sambungan warubba qaimin laisa min qiyamihi ila sahar. Berapa ramai orang yang mendirikan malam-malam Ramadan, qiyam Ramadan, ya, tidak dapat apa daripada qiyamnya, cuma dapat berjaga malam sahaja. Berjaga malam sahaja. Kita pun kadang-kadang ya bila buat 20 tu, kadang-kadang tu terlentuk juga, tak sedar ni rakaat yang ke berapa, rakaat yang kedua dan sebagainya. Dalam bulan Ramadan ni sebenarnya kalau dalam usia seperti kita ni, di waktu siang tu nak kena rehat sekejap. Ada waktu rehat untuk kita pejamkan mata sekejap supaya kita dapat bertenaga di malam hari untuk qiyam Ramadan, untuk tarawih dan sebagainya, untuk witir, untuk tilawah Al-Quran. Ya, kalau tidak nanti bila waktu berbuka perut dah kenyang sangat. Perut dah kenyang sangat. Yalah, tak nak di, kalau tak makan nasinya banyak, nanti terbuang pula, rugi. Dah makan banyak,
Lepas tu terus nanti nak isyak, nak tarawih. Ha? Kadang-kadang boleh menyebabkan mata kita mengantuk dan sebagainya. Jadi hilang fokus kita kepada ibadah tu. Hilang kita punya khusyuk kepada salat kita tu. Itu yang kita bimbang tu. Yang Nabi kata tu. Warubbaka imin laysa min qiyamihi ila sahar. Berapa ramai yang berkiam. Ha? Yang berkiam Ramadan tapi tak dapat apa. Cuma dapat dapat berjaga saja. Ha, itu yang kita bimbang. Ha? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kekuatan ya, di akhir-akhir dah nak masuk 3 minggu 10 yang terakhir ni 18 kemudian masuk minggu yang terakhir. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita momentum, kekuatan ya, istiqamah untuk kita terus melaksanakan siam dan juga qiyam di malam hari dengan penuh iman dan wahtisaban. Mudah-mudahan ya, dan Allah SWT rezekikan kita pada tahun ini semua sekali supaya kita dapat meraih malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfisyah. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian kita juga bimbang, bukan sahaja puasa kita ni cuma dapat lapar dan dahaga, cuma dapat berjaga malam sahaja. Yang kita bimbang, puasa kita juga menjadi puasa yang sia-sia, yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Takut-takut kebiasaan daripada apa yang kita lakukan ni kita amalkan di bulan puasa. Seperti mana hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, man lam yada' qaulaz-zur wa wal 'amala bih falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata kotor, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata keji, dan masih lagi wal 'amala bih, masih lagi dalam bulan Ramadan pun masih lagi bercakap perkara-perkara yang keji, bercakap perkara-perkara yang kotor, perkataan-perkataan kesat dan sebagainya. Falaisa lillahi hajah. Allah tak berhajat puasa orang macam ni. Ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kamu tinggalkan makan, kamu tinggalkan minum, tapi mulut kamu masih lagi tak jaga, masih lagi mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor. Maka Allah tak berhajat puasa orang yang sebegini. Walaupun dia meninggalkan makan dan minum. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya kita dalam agenda puasa ini, Ramadan ini, kita meraih keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa mengkoreksi siam kita di siang hari, qiyam kita di malam hari. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan itu betul-betul mendapat dikategorikan sebagai penuh dengan keimanan. Kita buat ini dengan penuh keimanan, keikhlasan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengharapkan ganjaran daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah masuklah kita dalam golongan orang yang dikatakan wa ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Mudah-mudahan puasa kita itu di siang hari, qiyam kita di malam hari itu dapat mengampunkan dosa-dosa kita yang terdahulu yang banyak itu. Tak ada siapa yang berani mengaku dirinya tidak ada dosa. Semua orang berkata dirinya berdosa dan kita sangat berhajat kepada keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dah berdoa lama dah supaya dapat kita hidup di bulan Ramadan. Hari ini Tuhan masih lagi berikan kepada kita peluang untuk menghirup udara Ramadan. Jadi kita merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala titik-titik hitam yang melekat di dalam hati kita ini. Segala bentuk-bentuk dosa yang masih lagi berada di dalam diri kita ini. Seterusnya ada juga amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar. Nabi ketika naik mimbar, ni naik mimbar, ya. Faqal amin amin amin. 3 kali Nabi sebut amin amin amin. Qila ya Rasulullah innaka sa'idat. Maka sahabat-sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, tadi kamu naik mimbar, faqulta amin amin amin. Tiba-tiba kau ucapkan amin 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 3 kali. Faqal, Nabi pun berkata, inna Jibril, sesungguhnya Jibril alaihi salam atani, mendatangi aku. Faqal, dan dia berkata kepadaku, man adraka syahrul Ramadan. Siapakah, siapa-siapa yang diberikan kesempatan, diberi kesempatan sampai ke bulan Ramadan, diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan. Falam yughfar lahu, tetapi dosa tidak diampunkan oleh Allah SWT. Fadakhalan nar, maka dia akan dimasukkan ke dalam nar. Fa'ab'adahu Allah, maka Allah akan jauhkan dia daripada rahmatnya. Faqala waqul amin, dan malaikat Jibril selalu mengatakan sebutlah amin. Aku pun kata faqultu amin.
Ini bahaya ni. Fakul tu amin. Maka Nabi pun menyebutkan amin. Tu yang sahabat-sahabat hairan tu, apa yang Nabi sebutkan amin amin. Tak ada siapa pun di situ. Rupa-rupa malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu celaka. Celaka bagi hamba-hamba yang diberikan kesempatan hidup dalam bulan Ramadan, tapi keluar bulan Ramadan masih bawa dosa. Dosa yang masih banyak tu tak diampunkan. Tu. Sedangkan Ramadan ini bulan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan rahmat. Bulan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup serapatnya. Wasufidatis syayatin, dan diikat, dibelenggu syaitan-syaitan. Ada juga manusia yang keluar daripada bulan Ramadan, dia tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia tidak berusaha lah menggunakan sepenuh kesempatan hidup di bulan Ramadan ini untuk dia meraih keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang meningkatkan istighfar, Allah meningkatkan Quran, orang meningkatkan tilawah, orang meningkatkan ibadah sunnah, Allah meningkatkan sedekah, Allah mengeratkan silaturahim. Tapi bagi dia, perkara itu perkara yang remeh temeh. Dia tak ambil peduli. Dia tak kisah pun Ramadan ke tak Ramadan ke, bagi dia hidup dia sama sahaja. Maka orang-orang yang sebegini, dia tak kisah pun, tak ada agenda pun dalam diri dia untuk memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ni adalah pendosa. Al-insan la yahlu 'anil khata' wa nisyan. Kita ni manusia yang tak sunyi daripada melakukan dosa dan juga sifatnya pelupa. Jadi hadis Anas bin Malik, hadis Anas bin Malik, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam ni pendosa. Saya, tuan-tuan, semuanya adalah pendosa. Kita ni orang yang tak sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam ni adalah pendosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik pendosa itu kita semua ni siapa? At-tawwabun. Orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah masa taubat yang paling sesuai sekali, iaitu di bulan Ramadan ini. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyesal di atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kita berazam tidak akan mengulangi lagi. Dan kita mencela diri kita sendiri. Kenapalah kita buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dan jika melibatkan dosa sesama manusia, kita mintalah ampun maaf. Minta halal daripada sahabat-sahabat kita. Dan kita bertaubat dengan taubat yang nasuha. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal-ard. Maka bersegeralah. Jangan lengah-lengah. Bab taubat ni tak boleh berlengah. Nantilah. Nantilah. Nanti-nanti tu yang jadi susah tu. Bab taubat ni bila ada kesempatan begini ni, masa yang sesuai pula, bulan Ramadan pula ni, inilah masa yang sesuai untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasari'u, segeralah bertaubat. Jangan tunggu nanti-nanti-nanti, nyawa dah berada di halqum, pada ketika itu pintu taubat telah tertutup. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang melakukan dosa ini sebenarnya mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Kita ni yang tak sunyi dari melakukan dosa ni, bila kita buat dosa, sesungguhnya kita telah menzalimi diri kita sendiri. Kenapa orang yang berbuat dosa dipanggil menzalimi diri sendiri? Kerana kita telah mendedahkan diri kita ini kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Kita telah mendedahkan diri kita ini kepada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita ni sentiasa sangat perlu berhajat kepada istighfar. Setiap saat, astaghfirullahalazim. Setiap minit, astaghfirullahalazim. Setiap jam, astaghfirullahalazim. Begitulah. Setiap pagi, setiap tengah hari, petang, malam, setiap saat kita sentiasa perlu berhajat kepada istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi Adam dan Hawa bila mana diusir, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada syurga ke dunia, kedua-duanya mengucapkan tak henti-henti lidah, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kami dah menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya engkau tidak mengampunkan kami dan merahmati kami,
maka jadilah kami golongan orang-orang yang rugi. Dan akhirnya tak henti-henti kedua-duanya, Adam dan Hawa, mengucapkan, tolonglah ya Allah, ampunkan kami, kami dah zalim diri kami sendiri. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagaimana dikisahkan bagaimana Nabi Yunus alaihi salam yang meninggalkan kaumnya, pergi menaiki bahtera berlayar. Lalu berlaku peristiwa di berlakunya ombak besar dan diminta untuk terjun ke dalam laut. Maka dimakan oleh ikan paus, dan dalam perut ikan paus tidak ada doa lain yang diminta oleh Nabi Yunus kecuali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Malaikat terdengar-dengar. Malaikat terdengar-dengar sayup 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 ada orang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya Nabi Yunus AS di dalam tiga kegelapan, kegelapan perut ikan, kegelapan waktu malam, kegelapan di dalam dasar lautan yang luas itu, tiga kegelapan, masih lagi sayup-sayup mendengar, dapat didengar suara memohon ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila Sayyidina Abu Bakar meminta kepada Nabi, Nabi ajarkan aku satu doa yang mana aku boleh amalkan doa ini. Maka Nabi pun ajar kepada Sayyidina Abu Bakar, alimni du'an, du'aan ada'u bihi fi salati. Ajarkan aku satu doa, aku nak amalkan doa ini dalam salat aku. Nabi pun ajar, kul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa yang selalu kita baca selepas salat tu, iaitu perihal kita ini banyak menzalimi diri kita sendiri dengan melakukan berbagai-bagai dosa. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pengampunan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon agar Allah kasihi kita, kasihanilah kepada kita, sebab Allah sahajalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu juga amanat daripada Rasulullah kepada Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdad ahli Yaman min murad thumma min qarnin kana bihi barasun fa bara'a minhu illa mawdi'a dirham lahu walidatun wa biha birrun law barrun law aqsamu 'ala Allahi la barrahu fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Nabi pesan kepada Umar, Umar, kalau kamu dapat jumpa seorang lelaki namanya Uwais bin Al-Qarni, dia datang daripada Yaman, dia ni orang lelaki yang cukup istimewa. Sebab apa? Sebab dia sangat taat kepada mak dia. Dan bila kerana keistimewaan dia yang sangat taat kepada mak dia ni, Allah beri keistimewaan kepada dia. Apa dia? Jika dia berdoa kepada Allah SWT, maka doanya akan diampunkan, doanya akan dimakbulkan oleh Allah SWT. Nabi pesan kepada Sayyidina Umar, kalau boleh Umar, kamu jumpa dia, kamu mintalah doa daripada dia. Apa doa yang saya nak minta? Kamu mintalah doa supaya kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Umar al-Mubashshirin bil Jannah telah dijanjikan sebagai orang yang dijanjikan dengan syurga, masih lagi disuruh untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu tuan-tuan, nak bagi tahu bahawa antara agenda utama dalam bulan Ramadan ini tak lain dan bukan ialah kita meraih keampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa 'an walidina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.